Oke, okay, pada kesempatan kali ini kita akan membahas jangan meratukan wanita. Selama ini kamu pasti pernah mendengar mitos bahwa cewek itu suka diratukan atau cobalah kamu meratukan cewek gitu. Kalian pasti sering kan mendengar mitos-mitos tersebut. Tapi faktanya ketika kalian mencoba untuk meratukan wanita, kalian pasti bakal gagal. Terus cewek tuh bakal ilfil sama kalian. Pernah kan kalian seperti itu? Kalian di suatu momen itu kalian ngechat dia, kasih perhatian dia setiap hari, kalian kasih kado, mungkin kalian kasih antar jemput, tapi cewek ini tuh tetap nggak suka sama kalian. Bahkan ada cewek yang ilfil sama kalian karena kalian itu sering telepon dia, kasih perhatian dia. Bener kan? Ini faktanya, bro. Kamu pasti akan berpikir, Padahal kan cewek itu katanya pengen diratukan. Iya, memang bener, bro. Cewek itu pengen diratukan, tapi bukan sama semua cowok, paham ya? Jadi, cewek itu hanya mau diratukan sama orang yang dia suka. Nah, selama ini yang kamu lakukan adalah... Kamu salah sasaran. Kamu itu meratukan seseorang yang tidak suka sama kamu. Itulah alasan kenapa kamu gagal. Jadi, kalau kamu meratukan cewek, jatuhnya adalah kamu itu dimanipulasi, dimanfaatkan. Jadi, kalau kamu sudah tahu fakta ini, jangan lagi meratukan cewek, jangan lagi meratukan wanita. Kalau ada yang harus kamu ratukan, itu ya ibu kamu, istri kamu, ataupun anak kamu besok. Cewek itu nggak perlu diratukan, bro. Justru cewek itulah yang harus investasi emosi ke kita. Ceweklah yang harus berkorban sama kita. Kenapa? Karena mindset ini kan salah, harusnya kalau kita sama-sama saling mencintai ya kita ini bakalan sama-sama mau berjuang sama-sama mau berkembang sama-sama kasih perhatian itulah namanya cinta tapi kalau kamu cinta sama dia kamu sudah ngelakuin ini itu tapi dia nggak investasi balik ke kamu itu artinya bukan cinta itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan jadi jangan pernah meratukan wanita titik kalau kamu ingin mencari perempuan, ingin mencari wanita, salah satu caranya adalah dengan bahasa cinta dan investasi emosi. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah mendekati wanita yang cuek, wanita yang pasif. Wanita yang cuek dan pasif itu seperti apa? Yang ketika kamu ngechat, dia nggak ngechat balik. Ketika kamu nanya, dia nggak nanya balik. Jadi, seakan-akan kamu itu memperjuangkan sesuatu tapi kamu sendiri doang yang berjuang itu namanya cewek cuek dan pasif kamu berkorban untuk dia tapi dia nggak berkorban balik untuk kamu paham ya bro hal ini sudah gue bahas tuntas di video PDKT sampai jadian kalau kamu nonton video itu sampai habis kamu pasti akan tahu maksud dari perkataan gue ini beberapa komentar itu menanyakan sesuatu yang sebenarnya sudah gue bahas di PDKT sampai jadian. Semoga video ini bermanfaat dan semangat bro.